Setiap menjemput anaknya, ibu supir taksi selalu menghias mobilnya menjadi berbagai negara. Karena anaknya ini pengen banget bisa keliling dunia. Tiap selesai nyupir, dia ngejemput anaknya. Nah, dihias dulu tuh mobilnya pakai tema yang berbeda-beda. Meski udah diomelin penumpangnya, single mom ini tidak putus asa untuk menghias mobilnya. Jadi kutub, laut, ataupun hutan, guys. Sampai suatu ketika, si ibu telat jemput karena ban mobilnya bocor. Tapi si ibu masih ngehias mobilnya meskipun udah capek banget. Pas dijemput ternyata anaknya ngambek, guys. Tapi si ibu semangat banget sampai pasir pantai dimasukkan ke dalam mobil. Si anak pun jadi ceria lagi. Hingga 18 tahun kemudian, si ibu ini sendirian di rumah. Tiba-tiba ada yang manggilnya dan ternyata itu adalah anaknya yang sudah sukses. Dan dia berdandan kayak yang ibunya lakuin dulu ke dia. Si ibu pun terharu dan meluk anaknya, guys. Kini si anak mengajak ibunya keliling dunia beneran.